banyak pengacara muda, Pak. Itu bisa apa supportnya, Pak? Iya, supaya sukses di jalan yang lurus saja. Siap, ya. Ya kan? Sarjana hukum dan magister hukum. Dan insya Allah dalam kesempatan ini akan membuka kantor advokat BUMN and Partner, yang mana nanti dalam keluarganya selaku managing partnernya, lalu kemudian melayani dalam ada saudara Tony, ada saudara Feby, ada juga saudara Huna, yang mana kita bergerak dan yang sifatnya spesifik maupun yang sifatnya umum. Dalam kesempatan ini juga bahwa kemungkinan dalam ke depan dalam aktivitas kegiatan kantor mungkin kami akan ada beberapa tahun yang akan dilewati, mohon maaf kalau tidak tergabungan itu tersebut. Dan yang jelas saya sudah sudah soal ke Pak RT kita itu dan alhamdulillah itu dilakukan karena lagi senior ya. Kalau Pak Kamal ini sudah suhu ya bagi dunia advokat. Jadi kenal namanya Kamal Firdaus, bahwa bapak yang di perangkat kampung atau desa beliau ini dulu salah satu pengacaranya mantan presiden kita, Pak Abdurrahman Wahid. Jadi sebagai advokat yang masih muda, yang baru tumbuh tunas ibaratnya, sudah bisa dapat menghadirkan beliau ke sini. Semoga ini merupakan bentuk tabaruk saya untuk mendapatkan berkah kantor saya nanti, selain bisa menyelesaikan atau membantu daripada orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan di bidang hukum, tentu ini juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya pribadi. Selama 7 tahun bergabung di suatu program dengan Dr. Dumbaya Lewis, memang banyak hal-hal yang selalu dijaga karena perintah Dr. Dumbaya Lewis bisa berkata sama itu bagaimana supaya kantor ini pertama jadi dari beberapa kantor advokat yang sebelumnya peresmiannya banyak yang tidak bertahan lama. Ujian bagi dulu saya sebagai senior bersyukur dan mendapatkan semangat, tapi jaga supaya sesama jadi tolong perlahan terbuka kepada dulu kalau ada sesuatu yang mungkin menyangkut satu kasus atau apa, kalau saya berikut untuk karena mungkin saya ada paham ya, karena selama 40 tahun berkarir sebagai pengacara itu saja cukup banyak file-file yang bisa dimanfaatkan oleh generasi di bawah saya. Mohon maaf lahir batin kepada tamu-tamu juga ini. Siapa tadi? Berarti tapi dosen pembimbingnya mahasiswa saya gitu. Jadi itu satu rasa syukur yang tak terkirakan satu ketika, tapi dosen pembimbingnya dari mahasiswa saya. Saya juga dosen di UI dan di UMI. Jadi sekarang udah barbar sini ya. Ya. Barbar. Bisa juga barbar. Ya, semuanya diatur. Maka saya mengusulkan juga kepada seluruh melihat dari ruangan ini bisa juga dimanfaatkan untuk diskusi terbatas. Ya. Misalnya yang sedang hangat multipart atau simulipart supaya jangan hanya terbatas di sambutan sawalan tapi tidak punya bahan tertulis argumentatif
mana lebih bagus sampai selesai acara ini. Sekarang ini cukup, ini tradisi panggil nama yang tua, itu tradisi LBH, itu enggak ada. Kalau saya panggil Pak Teguh, itu cuma pembinaan. Saya panggil Teguh aja, soalnya cerita dulu. Yang tadi, ada dokter, tapi kita sama, saya dari dulu. Katanya itu, awet, tidak hanya dari tukang perkara, tapi kantor ini bisa kita manfaatkan seperti saya katakan tadi untuk diskusi terbatas. Mana yang ini saya mencoba siap juga jadi narasumber yang mungkin banyak hal-hal yang jangan tetap usir, tapi berlipat, sinepan, parpan. Sukses sebenarnya kan bermanfaat bagi pencari keadilan dan bermanfaat juga bagi warga sekitar dan bagi orang-orang. Karena ini masih sawan, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Pak Ali, monggo dari perwakilan tadi yang menerima dari Pak Kamar. Biar saja ya. Biar tidak terbang terus toh. Tahan. Terusnya ada warna. Sudah? 1, 2, 3. Telah mendahului kita yang telah memberikan barokah kepada kita sehingga kita bisa duduk berkumpul di dalam ruangan ini. Semoga Allah memberikan tempat yang layak, amin, dimuliakan di sisinya sehingga beliau-beliau memberikan keindahan kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Khayyul ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah dengan menyebut asmamu ya Allah. Ya Allah yang Engkau sanggupkan dengan nama-Mu ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa binaan ke atas puncak dan kemuliaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tempat ini penuh dengan barokahmu ya Allah dalam menyebarkan kasih sayang ya Allah, menjadi tempat kami bersujud dalam pengabdian menjalankan tugas-tugas kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan ya Allah kepada kami ya Allah sehingga kami mampu mengatakan yang hak adalah yang hak itu adalah hak yang batil kepada Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah dalam menjalankan